Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, channel ini akan memberikan sebuah informasi yang selama ini begitu dipertanyakan oleh masyarakat dan pecinta dangdut Indonesia, yaitu mengenai jadwal dan tanggal Liga Dangdut Indonesia kapan akan dimulai. Dalam video ini juga kita akan membahas yaitu mengenai tanggapan, reaksi dan komentar daripada Dewan Juri mengenai tanggal dan jadwal Liga Dangdut Indonesia 2020. Bagaimana komentar daripada Dewan Juri tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Semenjak Liga Dangdut Indonesia dihentikan beberapa bulan yang lalu karena virus corona atau COVID-19, program pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar ini sampai sekarang belum ada penjelasan dan keterangan dari pihak Indosiar kapan acara ini akan ditayangkan kembali. Kerinduan masyarakat terkhusus buat pecinta dangdut Indosiar terus mempertanyakan kapan ajang ini akan digelar lagi mengingat COVID-19 di Indonesia sudah mulai mereda meskipun belum senormal dulu. Rindunya masyarakat terhadap para peserta, dewan juri, serta para host membuat masyarakat tak sabar lagi untuk melihat kembali tayangan tersebut. Mereka tak bosan-bosannya terus mencari informasi mengenai hal itu. Banyak info dan kabar yang beredar di media sosial tentang program Liga yang dihentikan itu. Namun tidak satupun dari berita tersebut yang memberikan keterangan yang jelas kapan Liga itu akan ditayangkan kembali. Ajang kompetisi dangdut yang sudah memasuki babak top 9 besar itu, tak sedikit masyarakat yang penasaran. Duta dari provinsi manakah yang akan memboyong juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini? Meskipun sudah banyak prediksi dan ramalan tentang calon terkuat yang akan merebut juara Liga 2020. Namun, hal itu sedikit pun belum bisa dipastikan. Panggung tersebut merupakan panggung ajaib. Semua bisa berubah dan terjadi dalam ajang itu. Beberapa saat yang lalu, salah satu dewan juri dalam kompetisi tersebut juga ikut berkomentar mengenai tayangan Liga yang belum tayang. Ia mengatakan Liga 2020 akan segera dimulai. Namun hal itu belum bisa dipastikan kapan dan tanggal berapakah akan dimulai. Pastinya acara tersebut akan secepatnya ditayangkan kembali. Kalian bersabar saja, jika kompetisi itu sudah dimulai, pihak Indosiar akan mengumumkan segera secara resmi, ungkap salah satu juri di Liga Dangdut Indonesia 2020. Bagi kalian yang sedang menunggu ajang tersebut, bersabar saja. Kompetisi akan segera ditayangkan kembali, apalagi COVID-19 sudah mulai mereda. Kita doakan saja, semoga wabah tersebut cepat hilang dan Indonesia bisa normal seperti dulu lagi. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai jadwal dan tanggal Liga Dangdut Indonesia yang akan dimulai kembali. Jangan lupa untuk terus mendukung Duta Liga dari provinsi kalian semua ataupun jagoan kalian dengan cara SMS ataupun vote di aplikasi yang disarankan oleh Indosiar. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.